Assalamualaikum. Nah, ini ya tutorial membuat kue dadar jiwo, salah satu varian kue khas Palembang ya. Yang warnanya cantik, kuning seperti ini ya. Rasanya asin, gurih, manis, pedas, lemak nian. Ini kulit dadar jiwonya ya. Warnanya kuning, cantik seperti ini ya. Lembut sekali. Siap diisi ya dengan tumisan pepaya muda. Nih, ini tumisan pepaya mudanya ya. Tuh. Seperti ini. Lalu setelah kita isi ya, kita olesin ya atasnya dengan gelondo santan ya seperti ini dan ditaburi dengan nih bawang goreng, irisan seledri dan cabai merah. Seperti ini cara buatnya ya. Nih, kita isikan ya. Tumisan pepayanya seperti ini ya. Tuh. Kita ratakan. Lalu kita gulung ya. Seperti ini. Lipat. Nih ya. Ini hasilnya. Atasnya kita oles dengan gelondo santan ya, lalu ditaburi dengan nih irisan cabai merah ya, bawang goreng dan daun seledri. Nih, ini hasilnya tuh cantik sekali. Dan rasanya lemak nian. Kue dadar jiwo khas Palembang.